Halo semua, kembali lagi di channel Junior Gaming. Nah, jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game Android ya guys. Mana cuy, hari ini tentunya gue tuh akan mencoba untuk nge-review lagi game sepak bola ya guys. Yang mana cuy, kemarin kalau kalian itu nonton di channel ini guys, gue tuh sudah sempat nampilin video gameplay cuy, dan tentunya buat kalian mungkin ada yang nanti-nantiin guys ya. Yes, kali ini guys kita tuh akan nge-review lengkap dari game bola Android ini ya guys. Yang mana cuy, untuk game ini bernama Football League 2024 ya guys ya. Dari namanya cuy, tentunya ini sudah merupakan game bola terbaru di Android offline dengan ukuran yang sangat kecil banget guys. Dan jujur cuy, gue kemarin itu baru download dan gue ngerasain game ini sangat-sangat cocok banget buat kalian yang mau game sepak bola yang bagus dengan fitur yang lengkap dan offline juga guys. Itu dia guys. Oke, langsung cuy, di sini kita tuh sudah berada di bagian menu utama ya guys. Yang mana cuy, kalian bisa perhatikan dari segi menunya cuy, kita sudah lihat ini benar-benar nuansanya sangat-sangat memanjakan mata banget guys ya. Dimana cuy, dari segi tampilan, dari segi warna ini benar-benar sangat bagus sekali. Dari segi penempatan menunya cuy, ini benar-benar udah kayak game zaman sekarang ya guys. Di mana cuy, di sini ada mode karir, persahabatan, ada klub, ada di sini juga cup guys, dan juga cuy di sini ada yang lain-lainnya juga ya guys. So, kalau cuy, yang pertama seperti biasa karena kita review, jadi kita tuh akan lihat dulu dari segi pengaturan ya guys. Nah, di sini cuy kita tuh akan ke bagian atas. Nah, dia cuy, kalau misalnya untuk pengaturan di sini, yes, kalian bisa perhatikan guys, di sini cuy ada durasi pertandingan, di mana di sini paling kecil itu kalau salah ada berapa menit ya guys. Kalau kecil langsung aja di sini. Oke, ternyata di sini tidak ada. Oke, ternyata ada dua pilihan aja cuy, yaitu 3 menit dan juga 6 menit. Jadi di sini kita tuh akan pilih 6 menit aja supaya lebih agak sedikit lama guys. Nah cuy, di sini untuk kesulitan guys, di sini cuy ada 5 kesulitan, cuma di sini kita tuh akan pilih 3 aja supaya di sini kita tuh bermain normal, soalnya di sini baru mulai. Sementara di sini cuy untuk kamera, di sini ada paralel, ada vertikal, ada yes. Sudah guys, kalau vertikal itu cuy dia kayak kita main player mode gitu guys. Sementara cuy kalau paralel ya seperti biasa guys, dari samping cuy. Sementara di sini untuk radar tersekalian mau hidup atau mati, cuma di sini kayaknya lebih baik dimatiin aja ya guys. Soalnya cuy di sini kita tuh bermain langsung di layar. Cuman kalau misalnya kita tuh bermain kayak di versi konsol gitu enak dihidupin kalau gue pribadi guys. Sementara cuy di sini untuk bahasa komentar, nah ini dia cuy yang GG guys. Di sini kalian bisa lihat dari apa tuh bahasa gamenya cuy, di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia ya guys. Sementara itu cuy, ini udah biasa mungkin guys kalau misalnya game itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi di sini guys komentatornya cuy ini menggunakan komentator bahasa Indonesia. Nah pasti penasaran guys, soalnya cuy kita tuh biasanya menggunakan bahasa Inggris, kalau nggak itu bahasa apa tuh bahasa ini Spanyol guys ataupun bahasa Arab. Cuman kali ini yes kita akan menggunakan bahasa Indonesia guys. Nah buat kalian cuy yang penasaran, kita akan lihat aja nanti guys ya. Mungkin kalian kemarin udah pilih juga. Sementara di sini cuy ada kecepatan permainan, sementara di sini yes kita pilih normal aja, dan gua cuy di sini ada pengganti atau substitusi gitu guys. Oke, sementara di sini untuk efek suara, nah di sini ada dua aja yaitu musik dan juga efek suara. Jujur di sini untuk musiknya enak banget guys, seperti biasa cuy game-game bola lainnya, cuma di sini karena takut copyright jadi di sini gue itu matiin aja guys. Sementara cuy untuk efek suara tentunya jangan dimatiin guys, soalnya cuy di sini kita tuh mau mendengar komentator dan juga suara penontonnya guys. Sementara cuy untuk lainnya ya seperti biasa guys, ini cuy ada mode joystick, ada gratis, ada juga di sini tetap ya, ada gratis tetap. Gue yang kurang tahu cuy yang mana gratis atau tetap, cuma di sini ya pokoknya yang nggak usah diubah-ubah lah guys. Seperti ini cuy langsung aja di sini. Oke guys, langsung aja cuy tanpa pernah. Kalian bisa lihat dulu guys ya, dari segi joysticknya cuy ya seperti biasa guys ya, game-game bola sekarang cuy sangat-sangat bagus banget. Jadi langsung aja di sini kita balik lagi dan langsung aja cuy tanpa berlama-lama, di sini kita tuh akan lihat ke mode karirnya. Langsung aja kita let's go. Oke guys, ini deh cuy, kalian bisa lihat di sini kita tuh bisa bermain di Liga Indonesia guys. Oke, yang pertama cuy itu dia guys, di mana cuy kalau misalnya lihat di sini tuh terdiri dari Liga 1 cuy ataupun Liga Supernya. Sementara di sini gua ada Liga 2 atau Liga B, dan juga cuy ada Liga 3 atau Liga 2 ya guys. Liga 1, Liga 2 ya, Liga 3 cuy yaitu Liga Indonesia C guys. Jadi di sini cuy benar-benar mantap banget, kita tuh berawal
dari bawah sampai ke atas, guys. Jadi di sini cuy ada kelas-kelasnya juga, jadi benar-benar mantap banget. Sementara juga di sini cuy bukan hanya Liga Indonesia, guys, ada juga Liga Inggris, Liga Spanyol, ada juga Liga Prancis, Italia, Jerman, Argentina, Brazil, Turki, Amerika Serikat, Arab Saudi, Meksiko. Wah, di sini ada Arab Saudi, Brazil, ada Al Nassr ya, guys. Sementara cuy di sini ada Liga Thailand dan juga Liga Portugal. Sangat cukup lengkap sekali ya, guys. Wow, ini dia cuy, apalagi di sini juga ada Liga Indonesia. Nah, ini dia, penasaran kira-kira apakah benar ya, guys, kalau dari segi logonya nih cuy, ini seperti biasa tidak lisensi. Jadi di sini dari segi logonya, guys, diplesetin aja, guys. Tapi oke cuy, langsung aja di sini kita tuh balik, kita akan lihat di bagian klub cuy. Nah, ini dia, kalau kalian tuh penasaran, di sini ya yang pertama cuy ada Liga Indonesia terdiri dari 18, dan juga di sini cuy termasuk di dalamnya yaitu ada Piala Indonesia dan juga Piala Super Indonesia. Nah, kita akan lihat dulu, guys, di sini cuy kita akan klik. Nah, di sini guys, oke, kalian bisa lihat, guys, di sini cuy dari segi logo walaupun diplesetin cuman kurang lebih mendekati logo aslinya, guys. Seperti biasa cuy, di sini ada kota samarinya apa, Borneo ya, guys. Cuman kalau salah cuy coba kalian komen aja ya. Sementara di sini cuy ada, yes, ini nampaknya Madura United cuy. Di sini juga ada Persib Makassar, Persita Tangerang, ada Arema Malang, Persib Bandung, Persikabo, ada Bali United cuy, ada ada PSS Semarang, ada Persebaya Surabaya, Persija Jakarta. Wah, pokoknya di sini. Nah, di sini juga cuy ada Rans guys ya. Ada PSS Sleman cuy. Ya, pokoknya Persis Solo ya guys. Nah, itu dia cuy. Ya, pokoknya seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri cuy, ini juga wah banyak banget sih guys ya. Jujur, ini kalau dari di sini juga dicampur guys. Jadi di sini juga cuy ada ini Sriwijaya cuy, kalau kalian guys, ada juga Semen Padang cuy. Ya, pokoknya seperti ini guys. Wah, ini jujur cuy, walaupun di sini kalau kalian lihat dari segi apa tuh namanya, di sini cuman menggunakan, jujur kalau misalnya kayak Bandung itu langsung kota Bandung, soalnya balik lagi ini bukan lisensi gamenya guys, jadi tidak bisa cuy kita itu menggunakan versi Bandung. Dan juga cuy di sini logonya ya, walaupun di sini pelesetan, cuma cuy di sini jujur logonya sangat-sangat mirip seperti aslinya juga ya guys. Tidak cuy, sementara di sini jersinya seperti biasa karena ini bukan game lisensi, jadi sini juga keadanya aja. Cuman jujur cuy ini benar-benar sangat lengkap banget walaupun di pelesetan, cuman ini jujur oke sih guys. Sementara itu di sini kita coba kalian dari segi Liga Inggris. Nah, ini dia, kalian misalnya dari segi Liga Inggris juga di sini terdiri dari 20 tim dengan Piala Liga Inggris dan juga ada Piala Super Inggris sih guys. Nah, di sini cuy kita lihat. Nah, di sini cuy. Nah, yang pertama ada Manchester. Nah, ini dia guys. Kalian misalnya cuy dari segi logonya kurang lebih benar-benar mirip ya guys. Walaupun cuy tidak ada detail banget, cuman di sini lebih, kalau gue bilang sih ini udah mirip banget sih guys ya, walaupun di playset itu oke. Langsung aja cuy di sini gue agak segera berlibat-libat soalnya mau cepet-cepet di sini guys. Soalnya cuy kalau review bola ini cukup lumayan lama. Oke, yang pertama di sini ada Manchester City guys. Di situ oleh sini ada Liverpool, ada di sini ada Chelsea, kemudian juga di sini cuy. Oke, di sini ada Tottenham ya guys ya. Ada juga di sini Arsenal, ada Manchester United, ada West Ham, Leicester, ada Newcastle, ada Brighton, Brentford, ada Aston Villa ya guys. Ah, pokoknya di sini cuy banyak sekali. Kalian bisa lihat guys ya, di sini untuk Leicester kalau nggak salah sudah turun ke Liga 2 ya guys. Seperti biasa cuy, kayak tadi aja ada Semen Padang, jadi di sini banyak sekali tim tambahan mungkin ya guys ya cuy. Oke, pokoknya kalian kalau misalnya penasaran kalian cek sendiri aja guys ya. Gue nggak tahu juga cuy ini apakah sudah update terbaru ataukah di tahun-tahun lalu, cuman jujur ini buat kalian yang suka ataupun mencari-cari game bola ini cukup seru guys. Coba di sini kita tuh akan lihat di Liga Spanyol tuh, ini dia kita akan lihat. Nah, di sini guys, wih, ada Real Madrid, ada Barcelona, ada Atletico. Wah, ini benar-benar jujur sih guys ya. Ini walaupun, nah bahkan di sini ada Villarreal ya guys, ada cuy. Ya walaupun di playsetin cuman dari segi logonya benar-benar mirip banget sih guys ya. Bahkan ini ya udah ini apa tuh logonya cuy, bukan benar-benar di playsetting jauh banget, bukan gitu guys. Sini cuman dikit aja gitu guys, cuman kayak nggak ada detail no apa tuh kayak nama-namanya gitu aja sih guys ya. Tidak cuy, jadi langsung aja di sini kita tuh akan lihat dulu di Liga Prancis. Kita akan lihat di sini, oke, ada Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, ada AS Monaco, ada di sini juga yes kalau misalnya sendiri cuy ada Olympique Lyon dan juga yang lain-lain guys ya. Sementara cuy sini kita tuh akan lihat di Liga Italia. Di sini ada AC Milan, ada Inter Milan, Napoli, ada ini guys Juventus dan juga yang lain-lainnya. Sementara itu guys, di sini kita tuh akan lihat di Liga apa ya, Arab Saudi cuy. Nah, di sini kita akan lihat guys apakah ada Al Nassr. Nah, ini dia cuy. Ada Riyadh, ada Jeddah, ada Al Nassr. Ini dia cuy, ini dia Al Nassr guys.
Riyad kuning, ada juga di sini Al Ittihad, ada juga Al Hilal. Mana ini Al Hilal? Mana guys? Al Hilal cuy. Al Hilal yang mana guys? Enggak ada kayaknya guys ya. Aduh, pokoknya itulah guys. Saya tuh deh cuy. Oke, yang terakhir mungkin kita tuh akan lihat di liga. Oh, bahkan di sini bisa di custom apa di custom cuy. Oke, boleh-boleh. Kita bisa membuat liga baru juga cuy. Oke ya, seperti itulah ya guys ya. Oke cuy, di sini kita tuh akan ke liga ke liga Amerika cuy. Nah, di sini berarti ada Messi dong. Oke, ini dia guys, Inter Miami cuy. Oke, besok-besok bisa kita coba nih guys ya, Inter Miami bertemu Al Nassr. Kalau nggak salah di relapnya sudah kan guys ya. Ya itu dia cuy, langsung aja di sini kita tuh akan balik lagi ya. Pokoknya itu dia guys ya, kalian bisa lihat sendiri cuy. Itu benar-benar langka banget, walaupun presetan, cuman jujur ini benar-benar gokil banget ya guys. Nah, ini dia cuy, kalau misalnya di sini juga ada cup-nya cuy. Di sini ada piala internasional, piala Amerika, piala Eropa, ada piala nasional, ada Afrika, ada piala emas ya guys. Itu cuy, kalau kalian itu menggunakan Indonesia, kalian tuh pilih aja di sini guys. Ada Indonesia guys, ini dia cuy. Nah, itu dia guys, ada Indonesia, tenang aja ya guys ya. Di sini cuy sangat-sangat lengkap, termasuk ada Liga Indonesia spesial gitu guys ya. Wah, bagus banget cuy. Sementara di sini kita tuh akan balik, dan juga di sini cuy ada, ini dia cuy. Nah, ini dia guys, ada sepak bola wanita juga, cuman gue belum pernah mencoba ini guys, soalnya baru download cuy. Cuman di sini cukup menarik guys, cukup lengkap banget sih cuy. Jadi ya, mungkin kita tuh akan coba nanti guys ya, besok-besok itu langsung aja. Di sini kita tuh mungkin akan persahabatan dulu guys. Nah, di sini cuy kita tuh akan pilih negara aja mungkin ya guys. Di sini sih kita akan pilih dulu cuy, untuk ininya kita pilih tim nasional. Oke, tim nasional kita akan pilih di sini. Oke, Indonesia, betul. Oke, Indonesia guys ya, kita pilih Indonesia cuy. Oke, sementara di sini untuk ininya kita akan pilih apa guys ya, kita akan pilih lawan musuh terberat kita mungkin guys ya, Thailand lah guys. Oke, boleh lah guys ya, Thailand cuy, kita pilih Thailand ini guys langsung. Nah, ini dia. Nah, misalnya cuy, oke tuh stadion guys, kita kalian dulu cuy di sini. Oke, stadionnya cuma ada tiga, cuma di sini yang duanya ini harus di-download dulu guys. Jadi ya, oke nggak apa-apa lagi, kita akan langsung aja cuy menuju ke kick off-nya mungkin di sini. Nah, ini dia cuy, kalian bisa lihat di sini balik lagi guys. Mungkin cuy kalian bisa perhatikan dari segi nama di sini, namanya ada beberapa yang dipresetin seperti biasa, soalnya ini bukan game resmi, melainkan ini adalah game yang bisa dibilang presetan, nggak ada lisensi. Cuman cuy di sini dari segi pemain, jujur ini merupakan pemain terbaru semua guys. Kalau misalnya cuy di sini ada Arga Winata cuy, Nadio ya guys ya, walaupun di sini Arga Winatar, cuman di sini cuy di present dikit aja guys. Ada Elkan Bagon, bahkan di sini cuy Elkan Bagonnya bener. Ada di sini Sandy Welas, ada itu Pertama Arhan mungkin guys ya, yang atas cuy ada Asnawi Mangku Alam di sini. Oke, di sini juga ada Wita Sulaiman ya, di sini diganti apa tuh Auto Fitan. Di juga ada Clock cuy. Nah, klik ini adalah Mark Clock ya guys ya, juga cuy. Nah, di sini juga ada apa Dendi Sulistiawan ya guys ya, ada Sadir Ramdhani cuy. Oke, dari segi real pass memang balik lagi guys, dari nama aja nggak sesuai, apalagi ngeluarin pass ya. Cuman jujur cuy, ini jujur benar-benar bagus banget sih guys ya. Juga cuy ada Toki Caraka cuy. Nah, ada Hacalaka ya guys ya. Wah, pokoknya di sini cuy benar-benar keren banget sih guys ya, walaupun cuy di sini apa tuh nama-namanya, cuman buat kalian yang apa tuh tahu pemain Indonesia pasti tahu lah guys ya, pemain-pemain itu. Langsung aja di sini mungkin tidak ada yang kita ganti guys ya, kita akan menggunakan yang ini cuy. Langsung aja di sini kita tuh akan mulai ya guys. Selamat datang di pertandingan seru. Kedua tim haus akan kemenangan. Mari kita lihat siapa yang akan membawa pulang kemenangan tersebut. Nah, itu dia guys ya, kalian bisa dengar sendiri cuy, komentator bahasa Indonesia guys. Wah, ini benar-benar guys salah satu game cuy yang wajib kalian coba banget guys. Dimana cuy komentatornya bahasa Indonesia, dan juga cuy di sini juga dari segi fiturnya lengkap banget guys ya. Itu suara peluit, pertandingan resmi dimulai. Oke, itu suara peluit, pertandingan resmi dimulai katanya guys. Oke, kita dengerin dulu guys ya. Operan pendek. Operan pendek. Oke, memang dari segininya nggak terlalu banyak ya, cuman operan pendek. Operan pendek gitu aja, cuman is okay sih guys. Oke, tapi di sini kalau misalnya oke bentar. Mengoper bola ke rekan tim. Oke, operan bola ke rekan tim guys, kalau bisa dengar tadi cuy. Oke, nggak terlalu banyak sih memang cuy. Operan pendek.
apa tuh is okay lah guys ya, buat kita cuy yang mau mendengar komentator bahasa Indonesia di sini cukup lumayan keren sih guys ya. Oke, bagus. Kita mengoper bola ke rekan tim. Oke, klik atau mark lock ya guys ya. Oke, aduh, cukup lumayan susah juga nih guys. Terobosan yang indah. Oke, langsung aja di sini. Oke, kita akan coba untuk oper ke situ. Oke, itu bagus. Nggak dapet, sayang sekali. Oke, tapi di sini kita dapet lagi. Oke, langsung ke depan. Oke, di sini langsung kita gaspol. Di sini ada Elkan. Elkan mencoba untuk operan pendek. Aduh, tapi sayang sekali guys, masih mencoba cuy di sini. Oke, bagus. Oke. Operan pendek. Bukan sebuah pelanggaran ternyata. Oke, apakah kita bisa ngambil cuy? Oke, bagus sekali. Oke, langsung itu bagus. Elkan lagi. Oke, Elkan langsung mencoba ke sini. Oke, Eki Kambuaya langsung mencoba ke sini lagi. Langsung mencoba dari sini kita shooting. Menembak bola ke gawang. Tendangan sudah. Gol guys, tendangan sudut. Oke. Jadi di situ cuy kalian bisa dengar tadi guys ya, beberapa kata-katanya memang tidak terlalu banyak cuy, paling cuman apa tuh operan pendek, mengoper ke lawan, tendangan sudah dan lain-lain. Cuman is okay cuy, itu udah bagus banget ya guys. Yang kali ini cuma bisa lihat. Oke, kita akan coba untuk tendangan sudut cuy. Oke, langsung aja di sini. Oke, kita tembak. Bisa nggak? Dapat nggak ini? Lepaskan tendangan. Oh, gol guys. Gol yang sempurna, bolanya masuk gawang. Gol yang sempurna, bolanya masuk gawang. Oke, untuk selebrasinya cukup lumayan GG juga sih guys ya. Tembakan yang bagus, gol yang bagus. Tembakan yang bagus, gol yang bagus. Waduh, keren sih guys ya. Cuman di sini memang agak sedikit kurang dari suara penontonnya guys ya. Kalau kalian dengar tadi cuy, perhatiin. Untuk suara penontonnya di sini nggak ada suara ada penonton. Bola. Kalau misalnya di tengah guys, dia tuh ada suara penonton. Kalau misalnya udah dekat-dekat ke ini guys, apa tuh ke gawang cuy. Ataupun ke kotak penalti guys. Kalau misalnya di tengah-tengah gini nggak ada apa tuh hening gitu guys ya. Nah, kalau di sini baru ada cuy. Operan pendek. Aduh. Itu nggak gol guys. Tadi guys ya yang agak sedikit kurang cuy, gerget aja. Soalnya suara penonton itu kalau misalnya game bola itu sangat-sangat berpengaruh guys ya. Cuman itu aja cuy, kalau kalian dengar tadi di tengah-tengah, dia tuh nggak ada suara penontonnya guys. Dia tuh ada penontonnya kalau misalnya mengoper nah, bola gini, ke rekan tim. Dengar cuy. Nah, di sini nggak ada suara penontonnya cuy. Kayak hening gitu aja guys ya. Dan itu operan juga pendek. Aduh. Oke, santai di sini. Oke, deh cuy. Oke. Oke, langsung aja di sini kita coba dulu cuy. Operan sini, pendek. Oke, bagus. Nah, di sini bisa nih. Dua ketemu lagi. Wah, nggak bisa, guys. Oke, santai di sini. Oke, umpan terobosan. Apa nih, guys? Oke, santai di sini. Oke, bentar di sini. Oke. Oke, Sandi Welas. Oke, bagus. Langsung di sini. Oke. Operan pendek. Sini. Oke, Sandi Ramdan nih. Langsung mencoba ke Mark Lock. Mark Lock di sini mencoba untuk menggoci-goci. Ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya mencoba untuk langsung ke Bayu Fikri. Tambun sayang sekali di sini Bayu Fikri tadi. Oke di sini. Aduh. Habis waktu guys. Oke ini guys. Untuk kasusnya juga keren banget sih cuy. Babak pertama sudah selesai. Mari nantikan penampilan luar biasa di babak berikutnya. Oke, babak pertama telah usai. Mari nantikan penampilan di babak berikutnya. Wah, keren sih cuy, asli guys. Oke, langsung aja di sini cuy. Kalian misalnya dari penguasaan bola 59 berbanding 51 dengan operan. Oh, di sini juga ada 39 berbanding 22 guys. Oke, tidak terlalu banyak operan kita cuy. Oke, ini dia. Kalian misalnya guys, dari segi kartunya juga cuy. Di sini juga kerennya juga cuy. Ada wasit dan juga hakim garis ya guys. Wah, babak keren, kedua cuy. Dimulai. Kameranya juga ini keren banget sih guys. Udah kayak kamera kekinian gitu guys. Oke cuy, Elkan. Oke. Sadir Ramdhani. Itu bagus. Oke. Aduh, sayang sekali. Oke, aduh. Santai. Elkan di sini. Mencoba untuk oke. Ricky Kambuaya gagal tadi. Oke. Itu bagus. Oh, ada surop aku. No, untung. Oke, bagus. Langsung tengah. Itu yes. Bagus. Oke, bagus sekali cuy di sini. Oke, langsung di sini ke depan. Itu bagus. Oke, langsung di sini. Oh no, santai tadi sayang sekali guys. Kali ini cuy kembali lagi. Oke, pemain Indonesia coba. Oke, oh, di sini ada cara tim dua kali. Operan oke. Jauh yang indah. Oke, untung gak gol. Oke, santai di sini. Sadir Ramdhani kembali. Oke, langsung mencoba ke operan depan. Operan pendek. Oke, langsung gas. Bisa yuk. Waduh, Mark tadi sayang sekali. Oke, Mark kembali. Mark Lock. Oke, bagus. Oke. Itu bagus. Waduh, nggak bisa, guys. Oke, ambil bolanya lagi. Ambil bolanya lagi. Yaduh. Aduh. Ya, cetak gol.
Aduh, kebobolan kita cuy. Oke, dia akan flat. Oke, coba kita akan ganti pemain. Biasa kita lihat dulu. Dengan cuy, tembakan seperti itu, gimana. Penjaga gawang tidak punya pilihan. Tidak ada punya pilihan lagi sedia cuy. Selain harus menerima kenyataan guys kalau kebobolan cuy. Oke dia. Oke, ini dia ternyata baru kita mau ngomong pergantian pemain guys. Udah ada pemain. Oke, langsung aja di sini mungkin kita lagi akan pergantian pemain mungkin bisa. Oke, dia cuy. Kita akan masukkan siapa guys? Oke, di sini. Oke, Pratama Arhan mungkin kita masukkan di sini. Menghentikan ini. Oke, boleh. Di gua di sini kita akan masukkan ini dia guys. Nah, kita gantikan ini cuy. Bisa enggak nih? Oke, boleh lah guys. Aku langsung cuy di sini kita akan mulai lagi. Oke, salah. Oke dia. Kita akan mulai. Oh, ternyata belum ya, guys. Oke, langsung aja cuy. Gue kira langsung tadi, guys. Oke, langsung aja di sini. Berarti kita harus apa tuh konten dulu, guys. Oke, dia. Oke, langsung di sini tapi oh no, enggak bisa, guys. Mengoper bola ke rekan tim. Oke, dia. Santai. Oke. Oke, skor seri itu guys. Itu bagus. Oke, santai cuy di sini. Oke, santai. Oke. Semakin ini saja guys. Oke dia cuy. Aduh. Mengoper bola ke rekan tim. Ini kita masih mencoba. Oke pemain kita. Aduh kewalahan seperti itu. Kenapa guys? Aduh guys. Di sini lagi-lagi cuy. Apakah? Woi untung gak gol. Nah Deo. Itu tendangan sudut. Untung guys. Kok jadi tiba-tiba GG gitu guys. Di babak kedua cuy. Waduh guys. Nah, langsung aja cuy. Di sini kita akan coba. Nah ini dia guys. Pergantian pemain lagi cuy. Wah keren sih. Oke dia cuy langsung aja di sini. Oke. Oke bagus langsung ditangkap. Oke langsung aja di sini guys. Kita akan coba untuk pelan-pelan. Itu bagus. Mark lock. Langsung kita ke depan. Oke. Sadir Ramdhani. Langsung Dendi Sulistiawan. Mengoper bola ke rekan tim. Oke. Waduh. Oke santai. Waduh. Hati-hati guys. Operan pendek. Oke. Oke bagus. Langsung ke sini Ricky Kambuaya. Itu bagus. Mark lock. Aduh, enggak kok enggak pelanggaran sih? Wah, ini wasitnya ada enggak sih guys? Kok enggak pelanggaran sih? Wah, ini enggak bahaya ini wasitnya guys. Kok itu bagus. Pelanggaran guys. Waduh, ini kayaknya enggak ada wasit sih guys. Padahal nyatanya wah, habis guys. Dan ya juga cuy. Ternyata seri lah guys ya. Gue nggak pelanggaran yang tadi cuy. Bener-bener ini wasitnya guys ya. Tapi oke okay, cuy itu dia. Keren banget nih guys. Jadi buat kalian cuy yang mau mencoba langsung aja ke playstore ya guys ya. Kedua tim bermain dengan baik tetapi hasilnya sangat disayangkan. Dua tim bermain dengan baik tapi hasilnya sangat disayangkan katanya cuy. Oke ini dia. Ini dia guys ya untuk replay-replay cuy. Kalian bisa lihat pertandingan tadi di mana kita tadi gol ya guys ya. Yang mana cuy yang pertama cuma di sini tadi. Kita gagal untuk menang guys. Soalnya cuy memang tadi ada kecolongan tadi gimana tadi guys ya main dari Thailand cuy berhasil menjebol gawang dari Indonesia ya guys ya cuy ya tidak guys ya cuplikan cukup lumayan keren guys cuma di sini memang tidak ada harusnya ada lagu sih guys cuman karena di sini udah gue mute tadi guys jadi itu nggak ada lagu cuman is okay cuy karena di sini nanti akan gue kasih background aja gitu guys ya oke okay? Jadi di sini kita tuh akan balik coba kita akan lihat oke okay, ternyata ini dia guys ya. Dia cuy untuk penguasaan bola 54 berbanding 46 dengan operan 69 berbanding 45 dengan skor seri ya guys. Jadi macam di sini di cetak oleh Sadir Ramdhani juga di sini ada Muanta itu siapa guys? Coba kan komen ya guys ya. Kalau saja di sini kita akan coba balik guys. Oke tidak ada yang lain ya guys ya. Kita langsung balik ke layar awal ya. Oke itu dia. Oke jadi itu dia guys untuk review kita pada sepekan ini cuy. Kita akan bertemu lagi besok di video selanjutnya guys. Jika kalian suka jangan lupa di like, komen dan subscribe channel video. Bye bye.